Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadjadila Hanana. Perkenalkan, nama saya Aski Kanopita Wardani. Kami dari kelas 10 IPS. Di sini, kami akan mempraktikkan atau menunjukkan 3 eksperimen dalam ilmu fisika. Yang pertama, eksperimen magic water. Yang kedua adalah eksperimen bom air. Yang ketiga adalah eksperimen ular. Baiklah, yang pertama kami akan melakukan eksperimen magic water. Di sini kami sudah menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama ada betadin, yang kedua ada air, yang ketiga ada titanium, dan yang terakhir ada sendok untuk mengaduk. Baiklah, yang pertama kita siapkan air. Lalu kita tuang betadin ke dalam air. Iodin yang terkandung dalam betadin mengubah air menjadi kecoklatan. Lalu kita masukkan titanium ke dalam air yang sudah berwarna kecoklatan. Bila dalam larutan terjadi reaksi antara asam askorbat, air dan iodin, akibatnya iodin yang terlarut dalam air akan hilang dan air berubah warna menjadi bening. Baiklah, ini adalah reaksi terakhir antara betadin dan titanium yang sudah kita campurkan tadi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.